Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Heru Susanto, Ketua RT 4 Pasar Melintang, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, mengabarkan pada hari ini Sabtu tanggal 18 Desember 2021 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat terlaksana kegiatan pemilihan Ketua RT 4 Kelurahan Pasar Melintang, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Dengan mata pilih yang diundang adalah 62 KK keterwakilan atau yang mewakili KK warga RT 4. Dan yang hadir mengisi daftar hadir absensi untuk pemilihan Ketua RT 4 Pasar Melintang adalah 39 KK keterwakilan. Saat pemilihan ini dihadiri oleh Bapak Lurah Pasar Melintang yaitu Bapak Amrin Esos. Beliau mengharapkan pemilihan diharapkan yang demokratis, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dan seandainya ada yang menang dalam pemilihan adalah kemenangan dari warga RT 4 Pasar Melintang. Yang dicalonkan sebagai Ketua RT 4 Pasar Melintang oleh masyarakat adalah ada dua calon, yaitu satu Edi Ranto dan yang kedua adalah Dr. Andes Heru Susanto. Dengan prosesnya, pemilihan berjalan lancar. Yang memilih Edi Ranto 17 suara, yang memilih Dr. Andes Heru Susanto 21 suara, dan yang batal 1 suara. Sehingga Dr. Andes Heru Susanto diberi amanah lagi sebagai Ketua RT 4 Pasar Melintang, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu periode 2002 sampai dengan 2024. Tentunya kemenangan ini adalah kemenangan warga RT 4 Pasar Melintang, Kota Bengkulu. Bersama kita bisa, bersama kita mampu untuk membangun RT 4 menjadi lebih baik. Masyarakatnya berkualitas, bahagia, dan sejahtera. Demikian kabar dari RT 4 Pasar Melintang, Kota Bengkulu. Berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.